Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa ta'ala wa askam. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatul huda wa ni'matul husda wa sirajul munir. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma inna ala sunnatihi wa amina ala millatihi wa sunna syafa'atihi wa arfa'na sohbatihi fi firdaus al-a'la. ومتعنا بلذة النظر إلى وجه الدين اللهم آمين اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. أما بالنسبة إلى الأضحية فقد اختلف الفقهاء في مسألة من يأكل من شعر رأسه وظفره أو أنه يترك أو يفعل. Baik, pertanyaan itu ternyata ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Boleh atau tidaknya memotong rambut memendekkan kukunya? Lakin ma huwa al-gharad min an yahliq al-insan sya'ran aw yahliq. Yang terpenting adalah kita harus mengetahui tujuan. Tujuan kenapa kita memotong atau tidak memotong rambut kita? الغرض من ذلك هو التشبه بحجيج بيت الله الحرام لأن أراد أن يطهر. Maksudnya adalah agar ada kesamaan dengan orang yang melaksanakan haji. Nanti kaitannya dengan tahallul. فكما أن المحرم يحرم عليه أن يحلق شعره وأقصره فكذلك الإنسان العام. لكن بطبيعة الحال سبب الخلاف في هذه المسألة هل الأضحية واجبة أم سنة؟ Jadi kesamaannya adalah kemiripannya adalah kalau orang yang melaksanakan ibadah haji mereka yang sudah berihram ada larangan memotong rambut, memotong kuku sama dengan perihal kurban. Bagi siapa yang ingin melaksanakan kurban ada larangannya. Di antaranya adalah tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Maka atas dasar ini, setelah kita terangkan masalah ini, bisa kita katakan bahwa qala Imam Malik man akhadha min sya'rihi wa zufrihi fala ba'sa bidzalik. Karena Imam Malik mengatakan bahwa sunnah muakkadah, maka barang siapa yang ingin berkurban kemudian dia memotong rambut dan kukunya, fala ba'sa, tidak masalah. Yani mungkin an yaqussa min sya'rihi wa zufrihi wa la ba'sa alayhi wa yuqassir la ba'sa, ma fi mushkilah. Jadi tidak apa-apa ya menurut Imam Malik. Qala Imam Syafi'i wa Imam Ahmad yukrahu lahu an yukhadha min sya'rihi wa dhufrihi. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbali mengatakan makruh hukumnya. Ya, hukum memotong kuku dan memotong rambut ketika hendak berkurban. Qala Imam Abu Hanifah yahrum 'alaihi an ya'khudha min sya'rihi wa dhufrihi. Dan menurut Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa kurban adalah wajib, haram bagi orang yang ingin berkurban memotong rambut dan tangan dan tangannya dan ujung tangannya. Antum la turidun an takunu malikiyyan. Kata beliau, beliau yakin kita saat ini semuanya ingin mengambil pendapat Imam Maliki. Biar bisa potong kuku, bisa potong rambut. الأمر سهل جدا لو تتبعنا هذا. السبب في هذا الخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذن من شعره شيئا ولا من ظفره. هل النهي هنا للتحريم أو للكرامة؟ Perkara ini sebenarnya gampang saja ya. Hanya saja permasalahannya ada larangan dari Rasul dalam hadis itu. Fala yakhuzanna, jangan memotong, jangan mengambil, maksudnya memendeki rambutnya atau kukunya. Perintah larangan itu apakah menandakan sebagai sebuah kewajiban yang artinya harus ditaati, semua perintah mohon harus ditaati, apakah maknanya haram atau maknanya makruh? Kan larangan begitu, kalau tidak haram makruh. فليس كل نهي ورد في القرآن أو ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الحرمة. Tidak semua larangan yang terdapat di dalam hadis menandakan perkara tersebut diharamkan.
وليس كل نهي يفيد الكراهة. Begitu sebaliknya, tidak semua lafaz larangan di dalam hadis menunjukkan tentang hal yang dimakruhkan. وقد جاء النهي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 300 مرة. Larangan di dalam hadis atau hadisan yang hadis yang terdapat di dalamnya larangan itu mencapai 300 hadis. Lebih banyak, bahkan lebih banyak dari 300 hadis. Minha 15 yufid at-tahrim. Dari antara sebanyak itu 15 hadis yang menunjukkan, yang mengarahkan, yang memberikan faedah bahwa larangan itu hukumnya haram. Wal baqi kulluhu yufid al-karamah. Selain yang 15 dari 300 lebih hadis yang terdapat di dalamnya larangan, selain yang 15 tadi, semuanya hanya memberikan hukum kepada kita sebatas makruh. Kamisli masalan la ya'kulu ahadukum bi shimalihi fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi. Seperti larangan Rasulullah tentang makan, janganlah ada di antara kalian makan menggunakan tangan kiri karena sesungguhnya syaitan makan tangan kiri. Kamisli nahya Nabi sallallahu alaihi wasallam an nawmatil bathn wa qala innaha nawmatu syaitan. Dan atau kita tidur dengan telungkup tengkurap, ya, bahwa orang yang tidur dengan tengkurap perutnya di bawah itu sama seperti tidurnya syaitan. Fa hunaka mandiyatun katsira, lakin laysa kullu fala yaf'al yufid al-hurmah. Dan semua larangan itu banyak sekali. Maka dari sini beliau menyampaikan tidak semua larangan dalam hadis itu menandakan hukumnya haram. Lakin Abu Hanifah حينما قال هذا حرام قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على هذا شيء وقال بأنه إذا لم يفعل لا يقرب المصلى ولو لم يكن هذا حراما فبالتالي ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أبعده عن المصلى. Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Beliau punya alasan. Bayangkan satu hadis bisa direnungkan kemudian mendapatkan sebuah kesimpulan. Ketika Rasulullah mengatakan la yaqrabanna, ya, ada larangan. Setelah larangan ada ancaman bahwa yang tidak melaksanakan kurban ini dilarang mendekati musala, tempat salat. Dari sinilah beliau menyimpulkan bahwa hukumnya wajib untuk kurban. Imam Abu Hanifah. Jelas insyaallah.